Ayo pulang. Ayo pulang. Ya pulang. Kamu jalan sendiri aja. Bye bye. Aku pulang ya. Ayo. Dasar Indonesia, go internasional. Eh, Cocok. Wei. Kamu malas banget sih. Enggak, hari ini hari libur, jadi ya santai-santai aja. Ayo kita keluar yuk. Enggak mau. Ayolah, keluar. Enggak, capek. Ayo. Ngantuk. Cocok, ayo dong. Enggak mau. Ayo. Gila nih anaknya. Ayo cepetan. Ayo kita ini keluar jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana? Ya sekitar rumah aja. Kalau gitu aku mau di sini. Ayo. Oh, kamu drama aja. Kamu pakai dulu nih baju daster ini, daster. Gak mau. Hah? Daster ini. Ini kita pengen lihat nih reaksi orang Jepang pakai daster ini. Ayo. Ayo. Enggak. Ntar aku beliin es krim deh. Kamu boleh pilih es krim apa aja. Kalau enggak kopi deh kopi. Aku beliin kopi. Bikin malu aja. Ini dasternya pemberian ini mama kita ya di Indonesia. Iya. Iya kan? Kalau di Indonesia biasa pakai daster keluar rumah gitu. Emak-emak gitu kan. Keluar rumah? Iya, ini? Ke pasar gitu. Ha. Gak bisa. Ayo cepetan, ayo. Ayo cepetan, ayo cepetan. Aduh. Ayo. A few moments later. Coba kamu putar-putar. Kayak Mai Kosang ya, Geisha. Ayo keluar yuk. Nggak. Saco. Bikin malu aja. Kamu malu? Malu dong. Oh, pakai ada. Aneh kan? Di video ini yang belum like, subscribe, share, segera lakuin. Kenapa? Karena Saco aku paksa ini pakai daster keliling Tokyo. Ya lucu banget ya, beneran. Kalau warnanya lebih cerah, apa-apa. Tapi ini kayak bener-bener piyama. Baju tidur, beneran baju tidur. Iya. Yang ini emak-emak, istrinya, atau ibunya gitu yang pakai daster keluar rumah. Siapa aja coba komen di bawah pengen tahu kalau di Indonesia kayak gimana. Ini kita eksperimen nih, gimana reaksi orang Jepang ngelihat Shacho, cewek Jepang, pakai daster jalan-jalan di Tokyo. Tapi jangan yang terlangsung ramai gitu ya. Ini sekarang kita mau jalan ke pinggir sungai ya, sungai Sumida. Tapi enggak kok kelihatannya bagus juga sih, Cok. Enggak lah, kamu cuma bilang aja kan. Apa yang bagus? Sendal kamu bagus kok, itu cocok kayaknya. Iya, sendalnya bagus. Iya kan? Dan hari ini agak panas kan? Iya sih, jadi cocok kan sama cuacanya gitu. Iya, sebenarnya enak sih. Nonton sampai habis, habis ini aku mau nge-challenge si Cacho yang lebih ekstrim lagi. Ini kita lihat dulu reaksi orang Jepang gitu kan, pas ngelihat orang pakai daster jalan-jalan di Tokyo gitu. Mereka lihat loh. Lihat kan? Ah, yang tadi aku lihat. Gak apa-apa sih, Cok. Demi batik daster Indonesia go internasional. Lanjut terus. Aku ngerasa agak gimana gitu ya. Soalnya mereka ngelihat ternyata, tapi mereka enggak langsung bilang gimana. Eh, lihat-lihat gitu. Diam-diam gitu. Eh, lihat tuh bajunya tuh kayak apa gitu maksudnya kali ya. Mungkin ya, mungkin aku enggak tahu ya. Karena dalam hatinya ada apa ya? Pasti dalam hati itu mereka kayak gimana gitu. Terakhir aku minta kamu beli sesuatu gitu di toko gitu. Beli? Jalan-jalan aja gak apa-apa. Jalan-jalan aja. Iya dong. Malu gitu ya. Tapi bener loh, malu loh. Mungkin karena apa ya, kayak kelihatan pakaiannya beda gitu dibandingkan yang lain. Coba kita jalan ke arah yang lebih office kayak ya. Yang lebih banyak kantor, perkantoran ya. Iya, ke kantor kayak gini. Yang gak masuk kantornya, maksudnya lewat di perkantoran gitu. Asli mencolok banget, karena modelnya juga tahu kan daster ya, daster mama gitu. Daster sebenarnya buat apa? Buat baju tidur kan, buat di rumah itu. Iya kan, tapi aku dandang kan. Aku udah dandang. Dan hairstyle udah. Iya sih, make up jadi juga ya. Mungkin itu agak beda ya. Gak cocok gitu. Enggak, kalau menurut aku sih orang Jepang gak biasa sama daster gitu. Karena pakaiannya kayak rok panjang gitu. Tapi kayak kliwir-kliwir gitu. Ketiup angin kayak gimana gitu ya. Terus modelnya itu loh, batik banget gitu.
pasti bangga dia. Benar-benar kaya apa ya? Tuh. Hadiah dari Indonesia kan? Ya dari luar negeri, ini pasti bajunya baju luar gitu. Jadi kelihatan banget asli. Caco, itu orang juga pakai daster kok. Iya dong. Iya kan? Iya. Cuman bedanya nggak terlalu mencolok gitu. Kalau kamu modelnya mencolok banget. Paniannya itu, aku nggak pakai apa-apa. Nggak ada tas, nggak ada apa-apa gitu. Ya, HP. Ini aneh. Iya sih, benar juga ya. Yaudah, aku kasih HP nih kalau gitu. Ini aku kasih HP kalau gitu. Iya, HP ya. Ini HP. Tapi kalau tas gimana, tas? Tas nggak ada. Tas nggak ada ya? Ya namanya kita keliling dekat rumah ini. Nih dekat rumah kita itu kayak gini, perkantoran semua tuh. Karena apartemen kita itu benar-benar di, ya di kota gini maksudnya. Banyak-banyak kantor gitu. Jalanan gede gitu ya. Supaya lebih asik, aku kasih kamu uang. Tolong kamu beli sesuatu gitu. Di kafe gitu. Beli apa aja gitu. Roti apa-apa gitu ya. Kalau gitu gimana ya? Kamu berani nggak? Malu nggak? Malu dong. Gak apa-apa ya. Banyak orang dia takut. Gak apa-apa. Nih. Aku kasih uang 1000 ya. Uang jajan. Coba kamu beli sesuatu pengen. Kamu berani enggak? Beli cemilan aja atau apa gitu coba beli. Ya. Ya? Oke? Oke. Ya udah berangkat. Ini lucu banget serius. Oh, bajunya itu lucu banget loh. Harus berani kamu sih, Cok. Iya. Jangan malu. Jadi kamu mau belinya di sini? Ya, aku beli di sini. Ya udah, kamu berani ya. Aku yang deg-degan loh, Caco. Ya, aku juga dong. Nah, kamu beli aja masuk gitu. Caco beli itu. Beli beneran. Caco datang. Yeay, ternyata Caco berhasil. Kamu keren juga sih. Kamu ternyata percaya diri juga ya, gak malu ya? Sekarang iya. Iya, udah biasa. Setelah kita keliling 1-2 jam gitu, kamu udah biasa? Biasa. Mungkin bisa pergi ke Ginza juga ya. Kamu beli apa aja ya? Beli kopi? Ini? Ya, kopi. Oh. Hazelnut. Kalau aku lihat ya tadi ya, dari semua orang-orang yang lewat gitu ya, yang deket kamu gitu ya, itu kebanyakan sih orang-orang nggak lihat kalau aku lihatnya ya. Tapi ada beberapa tuh kayak mungkin yang nggak biasa sama orang-orang luar negeri, itu mereka bakal ngeliat tuh bajunya kayak gini gitu ya. Kok beda gitu daripada yang lain, maksudnya gitu. Tapi overall sih, kalau menurut aku sih, kalau kita pede aja ya. Iya, pede aja. Soalnya kan tergantung orang juga ya, kalau orangnya pemalu gitu, mungkin bakalan nggak mau gitu. Gimana sih, Cok, kalau kita bikin part 2-nya? Iya, oke lah. Ke tempat yang lebih rame misalnya, kayak sekarang kan baru ya dekat rumah gitu ya. Kalau seandainya kita bikin part 2 ke Shinjuku, Ginza, Harajuku gitu. Atau tempat-tempat lain gitu, gimana? Berani nggak kamu? Mungkin di kereta lebih apa ya, malu gitu. Tapi di Tokyo banyak orang macam-macam kan? Iya, banyak orang asing gitu, ya, macam-macam. Dan orang gila juga ada kan? Iya, kamu salah satunya. Ya, kelihatannya. Makasih banget ini ya, Caco ya. Udah melakukan eksperimen ini dekat rumah gitu. Ya. Lain kali kamu pakai ini, gimana? Ini lebih asik dong. Kalau cowok pakai. Itu enggak di Indonesia. Piyama gimana itu? Caco, jangankan di Jepang gitu. Di Indonesia aja cowok pakai daster pasti bakalan malu.
Jadi di Jepang lebih malu kan? Jadi kamu gitu. Enggak lah, pertama nih. Coba buat yuk. Part 2-nya kalau seandainya teman-teman ya setuju gitu ya. Syacho pakai duster ini naik kereta atau ke tempat yang lebih rame, ntar kita tentuin gitu berikutnya. Setuju enggak? Kalau setuju jangan lupa share, subscribe. Kalau udah subscribe sih biasanya jangan lupa share gitu. Kalau seandainya video ini ditonton lebih dari 1 juta, kalau 1 juta ya, kalau lebih dari 1 juta kita bikin lagi part 2-nya di tempat yang lebih rame. Setuju? Saat itu aku pakai tas ya. Nanti aja kali itu. Ternyata hasilnya adalah beberapa orang mungkin ngelihat gitu, tapi nggak sampai apaan sih gitu. Dan sekarang ada loh. Dan kamu lebih percaya diri ya? Iya. Lebih percaya diri. Tapi ini masih nggak terlalu rame. Oke, itu dia dulu video kali ini. Thanks for watching and always be smart and bye-bye. Don't be. Jangan malu. Jangan malu.